Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Syair Ramadan kembali hadir di tahun ini untuk menemani kita semua. Yuk tonton dan dukung peserta favorit kamu di Syair Ramadan 2022. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu YouTube official GTV ID. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Oke? Selamat menonton. Kamu sudah siap, Mutiara? Siap. Buat warga Pangandaran bangga sama kamu. Pemirsa setia GTV, ini dia peserta pertama. Mutiara Pangandaran. Masya Allah, bagus banget suaranya. Subhanallah, luar biasa. Gimana Wi sebagai bintang tamu ngelihat penampilan Mutiara dari Pangandaran? Bagus banget, nyanyinya dari hati. Ya bagus ya. Coba ya. Kalau masa Kang Arman. Masa gue bilang jelek, gue baru pertama kali datang ke sini. Jangan, gak boleh. Jangan dong Wi, ini masih 18 tahun juga. Kang Arman, gimana komentarnya Kang? Aduh Kang. Ini kalau ada Dewi sama Rian kayaknya gini-gini banget ya Kang. Biasa, tadi Kang Arman saya sudah menyampaikan. Ya kan kalau bahasa Inggris kan saya belajar sama beliau. Ya. Kalau bahasa Arab, tadi seperti Pak Ustadz bilang, ya. Pak Ustadz kalau saya namanya kan Ukhti ya. Betul. Ya kalau laki-laki? Iwan. Hah? Akhi. Bukan, kalau kamu bukan. Apa tuh? Besti. Besti. Iya benar, lu kan emang besti kan? Kang Arman silakan Kang. Mutiara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuma damang. Alhamdulillah saya Pangandaran tuh keren lah. Berapa kali saya main di Pangandaran, seru. Penduduknya juga apa ramah-ramah gitu. Mutiara, saya sih seneng sama tone suara kamu, seneng banget. Kamu ini pertama kali nyanyi di sebuah maksudnya kompetisi yang besar. Iya, pertama kali banget. Pertama kali? Iya. Tepuk tangan dulu dong buat Mutiara. Karena apa ya, nyanyi di kompetisi yang gede gini kan maksudnya perlu persiapan mental yang cukup siap. Iya. Ada kamu berarti baru pertama kali lihat ada misalnya ada kameramen, lampu dan sebagainya ya. Iya, benar. Oke, saya sih senang banget cara nyanyi kamu apalagi tone semakin belakang bagus banget pada nyanyi saat ad-lib. Nyantai ya, Kang. Hah? Nyantai nyanyi. Iya, sama ad-lib yang belakang tuh yang udah ke belakang yang hampir di koda itu keren banget. Paling jam terbang, insya Allah bisa lanjut ke
berikutnya. Amin. Satu Indonesia bilang amin. 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 Mutiara, semoga kamu puas ya dengan penampilan kamu. Iya. Termasuk juga komentarnya dari Kang Arman Maulana. Semua itu juri yang akan menentukan apakah kamu akan berhasil melaju ke babak semifinal atau enggak. Kamu tapi yakin enggak, Mutiara? Harus yakin dong. Harus yakin. Apa pesan keluarga kamu sebelum kamu tampil malam hari ini? Tampilkan yang terbaik. Kesempatan ini mungkin gak datang dua kali. Betul. Iya. Kita harus benar-benar menampilkan yang terbaik. Iya, yang terbaik. Anak yang terbaik, pintar. Insya Allah. Ya, semoga ini adalah rezekinya kamu ya. Amin ya Allah. Bisa ya.